akhirnya sampai. Guys, ini nuggetnya enak banget. Ini homemade, tebel banget. Dalamnya ada kejunya. For the first time, kita kesini. Oke, kita sudah sampai. Ya, pasti pertengahan jalan. Hi guys, welcome back to my YouTube channel, A Day in My Life, edisi 3 hari kita jalan-jalan di Bandung. Halo semuanya, apa kabar? Udah lama banget ya, nggak ngevlog ya, kurang lebih 1 bulan ya, teman-teman. Dan buat yang penasaran, di stay tune aja selama 3 hari di Bandung tuh ngapain aja. Dan sekarang lagi di rest area Cipularang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa diklik lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa di-share ke sosial media. Buat teman-teman yang penasaran, stay tune terus ya video sampai habis. Oke, kita mau lanjut perjalanan ke Bandung. Habis dari toilet dan kita main sebentar di taman. Sekitar 1 jam lagi sampai di Bandung. Habis itu mau isoma, istirahat, sholat dan makan. Di belakang rombongan. Kita ke Bandung bawa laptop ya. Cuacanya cukup panas dan cerah juga. Akhirnya Oke guys, sudah sampai di Orchid Forest. Tadi kita beli tiket masuk sekitar 47.500. Ini ada yang jualan. Ada jualan bonsai. Cerah banget. Dan ada dingin-dinginnya. Pertama kali ke Orchid Forest dan lumayan jauh. Strawberry-nya, raspberry, blueberry, strawberry. Kita mau makan siang. Lagi centongin nasi. Ini bakalnya kita bawa ada nugget homemade ya. Ada ikan juga disambelin. Ya, ini kita ambil dulu. Sebelum kita lanjut kegiatan. Ya, ini nasinya. Dan ini nuggetnya homemade nih, ya. Bismillah. Nuggetnya masih banyak tuh di bawah. Nuggetnya 2 tingkat. Kita ambil 3. Kurang kurang. Selamat makan, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Guys, tuh, kelihatan kan? Nuggetnya tuh enak banget nih, ada kejunya. Sini aja nih, Jen, makan aja sini. Aku udah ambil 5, teman-teman. Kejunya tuh. Bubukannya gimana? Melted banget. Oke, makan udah. Mau lanjut sholat sama aktivitas lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kita sudah masuk di kawasan Orchid Forest Cikole. Dan ini ada denahnya. Oke, ini denahnya di Orchid Forest Cikole. For the first time, kita kesini. Tuh, tanpa foto sih gratis kembali ke area. Nah, udah di pintu keluar. Udah pintu keluar aja ini. Kita kebingungan. Tadi tuh banyak banget anak-anak yang study tour dan ada juga turis-turis yang kesini. Ya pasti pertengahan jalan. Hidup harus penuh konten, guys.
Ini teras Papio. Papio. Oke. Okay. Oh iya iya. Oke. Okay, guys, kita sudah setengah perjalanan. Di belakang aku ada bangku-bangku ya. Tadi sudah sempat difoto. Ini langsung aja. Kita mau lanjut turun ke bawah. Oke, di sini kita sampai di Golden Pine. Ya bunda memang sengaja. Kalau aku gak pernah sengaja, gak tenang. Mau di sini aja? Mau sini aja? Di dalam soal. Waiting list ya? Waiting list. Ya, ini kita lagi turun dan pemandangannya di sini masya Allah tabarakallah indah banget. Oh ya, jangan lupa di subscribe keluarga Baba Acim ya. Nanti aku tampilin di sini screenshotnya. Oke, ini kita lanjut. Oh ya, ini jangan salah fokus. Ini isinya air minum. Kita bawa tumbler. Di sini sudah ada souvenir nih teman-teman. Kalau misalkan ke Orchid Forest, ini banyak banget yang jual souvenir ya, baik di dalam gate-nya ataupun di luar gate-nya. Boleh kasih dong pemandangan di atasnya. Boleh. Kita sudah sampai di Orchid House. Kita sudah sampai di Orchid House. Dilarang memetik ya guys. Berbulu ya. Tidak apa sih. Jadi kita habis foto ya, backgroundnya ini. Kita lanjut. Buat hasil fotonya kan kalau mau dicek ada di sebelah kiri bangunan ini, silakan dicek. Terima kasih. Kalau mau dicetak fotonya. Bikin vlog kayak jejak si gundul dong. Yang mana? Ini bisa dimakan pemirsa. Oncidium. Ya.
Iya, silakan. Patung wayang. Oke, kita sudah di pintu keluar. Mau lihat atau tidak? Mau lihat. Bisa dimainkan nih. Yap, di belakang ini. Ini bisa dimainkan, teman-teman. Ini main catur. Catur versi besarnya. Berapa sih maksudnya? Be careful. Gak ada yang jagain. Berapa sih? Bukan ini playground buat binatang ya maksudnya? Gimana liburan hari pertama? Hah? Gimana liburan hari pertama? Menyenangkan. Orchid Forest-nya cukup menyenangkan. Dingin. Belum dingin. Masih gue tantang untuk yang udah lebih dingin. Anggreknya bagus. Bagus kaktus. Ya anggreknya. Gimana? Ibu ini gimana? Seru. Cuman perlu siapin dengkul yang kuat ya guys, karena kita harus berjalan kaki lumayan, turun sekilo, naik sekilo. Udah gitu aja. Itu ada mainannya ya, ada banyak. Bayar tempat ya? Bermain. Gratis gak sih? Bayar sih. Apa ini? Oke, kita lagi di Rabbit Forest. Ini ada kuda juga. Ada kuda. Untuk yang kelinci di sebelah sini. Ada burung juga. Ada ular sih. Di bawah. Gondrang dong. Oh iya. Bapak kedua cek. Masuk. Tapi vibesnya kayak naik angkot. Iya, kayak naik shuttle kita. Kita naik shuttle car ke tempat parkiran mobil. Ini free ya teman-teman. Ini kan kita yang naik jalan tadi. Naik flying fox. Gimana perasaannya? My dream. Oke. Gimana naik flying fox? Mendebarkan. Itu dia vlog hari ini, A Day in My Life edisi di Orchid Forest. Ini keren banget, Masya Allah, tabarakallah. Buat teman-teman, aku rekomendasi buat langsung aja ke sini ya. Boleh ajak pacarnya, temennya, ataupun keluarganya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa diklik lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa di-share ke sosial media. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye!